السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد ورسوله Kau wassalamu alaihi wa muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun anda berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih berada di atas nikmat Islam. Nikmat dimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. dan menghambakan diri kepadanya bukan kepada selainnya. Karena setiap muslim yakin bahwa orang-orang yang menghambakan diri kepada selain Allah sejatinya mereka adalah orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa dan berada dalam jurang kehancuran. Kelak di akhirat ketika mereka tidak bertaubat di dunia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala maka mereka akan kekal di dalam siksaan Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya. Maka beruntunglah mereka yang berusaha menempuh hidayah yang lurus. Mereka berusaha menjadi orang-orang yang berusaha mengikhlaskan seluruh ibadah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang bertauhid, mereka yang ingin menjadi orang yang secara hakiki. betul-betul dapat merealisasikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita melanjutkan pengajian kita tentang kitab Min Ma'alimi Tauhid buah karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al Badar dan kita pada pembahasan realisasi tauhid dalam diri. Di dalam pembahasan ini Syekh memberikan judul di dalam salah satu kitab beliau yaitu Tahqiqu Tauhid wa Takmiluhu mewujudkan tauhid wa takmiluhu dan menyempurnakannya. Bagaimana realisasinya dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim? Yang pertama, beliau mengatakan mewujudkan tauhid kepada setiap diri. Apatah lagi kemudian dapat disampaikan kepada masyarakat secara umum darajatun darajatun 'aliyan adalah derajat yang sangat tinggi wa manzilatun dan memiliki kedudukan yang sangat mulia warudbatun syarifah wa manzilatun munifa warudbatun syarifah memiliki kedudukan tingkatan yang mulia dzakara nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi menyebutkan di antara penghuni di antara penghuni surga di antara orang yang merealisasikan tauhid adalah mereka yang menghuni surga anna jannah bahwa sohibnya pemiliknya yang merealisasikan tauhid itu dengan sempurna maka kelak pada hari kiamat mereka akan masuk surga biduni hisab tanpa perhitungan wala azab dan tanpa siksa tanpa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala Kok bisa? Bagaimana? Wafil hadisil masyhur dalam hadis yang sangat terkenal. Hadis Ibn Abbas. Hadis dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhu dan selainnya. Bahwa mereka mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan orang-orang yang masuk surga. Di antaranya beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan. Wa ma'ahum sab'una alfan dan orang yang bersama mereka itu masuk surga tanpa hisab wala adab dan tanpa hukuman tanpa siksa bersama mereka sab'una alfan ada 70 ribu yadkhuluna aljanna bi ghairi hisab wala adab mereka akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala bi hisab tanpa perhitungan dan tanpa adab siapakah mereka thumma dzakara kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakarahu menyebutkan Ciri-ciri mereka, siapa mereka, dan ternyata mereka disebutkan oleh Rasulullah SAW, Humul ladina la yarkun, wa la Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk dirukyah, wala dan tidak juga menganggap sial. Mereka yakin bahwa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi, maka terjadilah. Mereka menembus sebab... Mereka beramal dan tidak menganggap sial. Ini sial hari ini, betul-betul sial dan sebagainya. Walayak ta'un dan mereka tidak menggunakan pengobatan kai. Pengobatan kai yaitu walayak ta'un dengan besi panas ketika ada luka. Maka mereka mencap dengan besi panas yang telah dipanaskan. Kemudian mereka cap, tidak mengobati dengan kai ini wa 'ala rabbihim yatawakkalun dan kepada rob mereka mereka bertawakal betul-betul menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mereka percaya kepada Allah mereka jujur di dalam penyandaran diri mereka kepada Allah kemudian walaupun mereka tetap ada usaha meskipun hanya sedikit tetapi hati mereka selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala perhatikanlah orang-orang yang sesimpel itu mereka dalam keseharian mereka tidak meminta untuk dirukia, kemudian tidak mengubah, menggunakan pengobatan kai, yang dalam beberapa hadis Rasulullah SAW melarang pengobatan kai ini. Beliau membencinya. Kemudian mereka betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini para ulama ahli ilmu menjelaskan fahadihi darajatun aliyatun. Inilah derajat yang sangat tinggi fi di dalam tauhid fi tauhid dalam mewujudkan uh, tahqiqi tauhid dalam kehidupan keseharian mereka dan menyempurnakannya. Ada amalan-amalan ibadah hati, tawakal tadi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia sudah berusaha semaksimal mungkin atau dia tidak bisa maksimal tapi ada usaha walaupun sedikit. Tapi dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia telah menempuh salah satu di antara jalur-jalur merealisasikan tauhid dalam kehidupan kesehariannya. Karenanya para ulama mengatakan wa tahqiqut tauhid, mewujudkan tauhid itu seperti apa? tatmimut tauhid wa takmiluhu menyempurnakan tauhid wa tasfiyatuhu membersihkannya dari noda-noda kesyirikan wa tangkiyatuhu dan membersihkannya mensucikannya minasyawaib syirk daripada kotoran-kotoran kesyirikan selama ada satu titik kesyirikan walaupun itu kecil atau ada poin mengarah ke sana ada indikasi ke sana mereka berusaha memberi, membersihkan semua kotoran tersebut wa minal bida dan dari perbuatan yang mengadakan adakan dalam agama oleh karenanya mereka tunduk mereka patuh kepada ajaran Islam yang mulia mereka tidak beramal kecuali berdasarkan tuntunan ilmu oleh karenanya ketika ingin tauhid seseorang sempurna pelajari dulu dengan ilmunya belajar kepada ahlinya dan tempuh jalan-jalan yang dapat menyebabkan meraih ilmu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'lam Fa dan dan ilmuilah ketahuilah belajarlah annahu la ilaha illallah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap muslim yang ingin merealisasikan tauhid dalam diri maka dia akan membersihkan seluruh jalan kehidupannya indikasi-indikasi atau ada satu titik ada satu celah kepada kesyirikan kepada wal bidai dan kemudian bertingkat-tingkat turun kepada perbuatan baru dalam agama dia berusaha meninggalkan ada contohkah dari para ulama kita terdahulu dari para sahabat radhiyallahu anhum bagaimana mereka mengamalkan ajaran agama dari satu sisi kehidupan ini dalam amalan ini adakah ada contohnya wal maasi dan mereka berusaha menjauhi segala bentuk dosa. Manusia pasti bersalah. Manusia berdosa kum wan nahar. Kalian itu berdosa, bersalah siang dan malam. Fastaghfiruni. Maka mintalah ampun kepadaku, aghfirudzunuba jami'a maka aku akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Allah Subhanahu wa taala berjanji. Permasalahannya ketika manusia banyak salah itu banyak dosa itu mau nggak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, inilah kemampuan saya. Saya tidak bisa lebih. Saya telah berusaha, maka berikanlah hidayah kepada kami untuk beramal walaupun hanya sedikit dan kita menyerahkan semua urusan ibadah, urusanmu hanya kepadamu ya Allah ya Rabbal Jalali wal Ikram. Oleh karenanya kotoran-kotoran ini dari perbuatan syirik dengan berbagai macam jenisnya. Baik syirik yang nampak, kemudian syirik yang khafi yang tersamar, syirik besar, maupun syirik kecil, bagian-bagiannya mereka akan berusaha menghindarinya. Wal bidai dari perbuatan kebidahan membuat ajaran-ajaran baru dalam agama. Hati-hati, engkau tidak punya ilmu tentangnya. Wala ma la engkau jangan mengatakan kepada Allah ilmu Allah ajaran agama Allah apa-apa yang engkau tidak ketahui. Maka jangan membuat ajaran-ajaran yang baru yang hal itu akan mematikan ajaran-ajaran Islam yang lain. Akan meredupkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup apa yang menjadi cukup bagi mereka. Kemudian wal maasi dan mereka berusaha menjauhi perbuatan maksiat semaksimal mungkin. Dan ketika mereka terjatuh, mereka bersimpuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bersegera dalam kebaikan. dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wa hadhihi dan tiga perkara ini kesyirikan, kemudian perbuatan bid'ah tadi, kemudian perbuatan maksiat yusammiha ahlul ilm para ahlul ilmi mengatakan al awaik allati ta'u kusairu fi sayyi' ilallahi azza Ini adalah penghalang-penghalang yang menghalangi seseorang dari seluruh jalan kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Menuju jalan Allah ad-darul dan juga menuju kepada kehidupan akhirat tadi. Kehidupan akhirat manusianya dua pilihan, surga atau neraka. Maka surga adalah tempat yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka kelak akan mendapatkan nikmat yang paling besar, tidak ada nikmat yang paling besar daripada itu. Mereka bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, tapi itu semua nanti di surga. Maka orang yang tidak menempuh jalan ini, mereka tidak menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mulia, nikmat yang luar biasa, maksud surga pun mereka tidak bisa. Mereka belum menempuh jalan itu. فَإِذَا كَانَ Maka jika seorang hamba tidak menempuh jalan itu, maka dia akan menempuh jalan sebaliknya. Yaitu jalan kehancuran, jalan kebinasaan, jalan kepada menuju kesiksaan dan adab bagi diri mereka pribadi. A'iku syirk penghalang dari kesyirikan wa'aikul bid'ah penghalang dari perbuatan yang baru dalam agama kita yang mulia yang sudah sempurna wa'aikul maksiat dan penghalang dari maksiat-maksiat. Dan kita tahu maksiat yang paling harus dijauhi manusia adalah maksiat dari dosa-dosa besar. Dosa-dosa dosa besar. Amma aiku para ahli ilmu mengatakan ketika orang ingin merealisasikan tauhid dalam dirinya pelajari penghalangnya yang menghalangi realisasi tauhid tersebut fa'aiku syirk maka penghalang dari kesyirikan penghalang kesyirikan itu fal khullas minhu adalah berlepas diri darinya bagaimana caranya bi ikhlasi dengan mengikhlaskan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Wa amma a'ikul bid'ah adapun penghalang dari bid'ah perbuatan baru dalam agama fal khulasu minhu fal khulasu minhu maka berlepas diri darinya bilulumi sunnah dengan senantiasa berusaha untuk mencari mana yang bertepatan dengan sunnah mana yang sesuai dengan sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan mencukupkan diri dengan akal kita karena syariat ini Rasulullah SAW yang bawa maka ketika engkau berpaling engkau telah berpaling dari jalan yang lurus. Wa may yattabi ghayra sabilil yang mencari jalan-jalan selain jalan-jalan orang-orang beriman, nuwallihi matawalla, maka kami akan palingkan dia kepada apa yang dia menuju kepada jalan yang keliru, jalan yang salah tersebut. Maka tak ada jalan kecuali berusaha untuk menepati bersesuaian dengan sunnah wa tibai rasul sallallahu alaihi wasallam mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam wasairi ala dan berjalan di atas manhaj manhaj jalan kehidupan beliau alaihi salatu wasallam. Dalam masalah dunia engkau bisa berinovasi, engkau bisa menemukan penemuan yang baru silahkan. Tapi jangan sampai bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena di dalamnya berisi keselamatan berisi keselamatan yang tujuan akhirnya adalah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa amma a'iqul ma'siyah. Adapun perbuatan maksiat. Kata para ulama, falbu'du anha, maka berusaha untuk menjauhi darinya. Oleh karenanya dalam ajaran kita yang mulia ada cara-cara jangan sampai melakukan itu. Terus ada perintah berikutnya jangan mendekati amalan-amalan itu. Misalkan wala zina, jangan mendekati zina. Dari mulai kontek-kontekan, kemudian pacaran, kemudian pegang-pegangan, kemudian sampai jatuh kepada dosa yang besar. Jangan engkau makan riba dengan segala macamnya. Berusaha untuk menjauhi. Jangan menggambangkan perkara itu. Kalau kita belum bisa terlepas, jangan membenci ahlinya yang telah beramal menjauhi perbuatan perzinahan, menjauh dari segala bentuk riba, dari dosa-dosa besar yang lain, menjauhi dari sebab-sebab mengambil harta yang bukan hak, menjauh dari sebab-sebab menzolimi orang lain, menghina, memfasikannya, mencelanya, memukulnya bahkan menjatuhkan darah mereka sampai menghilangkan nyawa, kita menjauhi dari itu semua. Maka, tak ada jalan kecuali berusaha menjauhi sebab-sebab yang menuju kepada kemaksiatan tersebut. Dan jangan menganggap remeh. Dan berusaha untuk menjauhi dengan sejauh-jauhnya untuk terjatuh dalam perbuatan maksiat tersebut. Dan jika ternyata engkau jatuh, engkau segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taubat suatu-betul-betul murni ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena terpaksa, engkau menyesal dan buktinya engkau mengganti dengan amalan-amalan soleh yang lain. Jika dia jatuh kepada perbuatan maksiat, kepada dosa-dosa tersebut, maka dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatubu ila bertobatlah kepada Allah. Semuanya Semuanya, maka jika seorang hamba, dia telah berada di atas jalan, menjauhi segala bentuk kesyirikan. Dia bersungguh-sungguh untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti jalannya para rasul, jalannya orang-orang beriman. Kemudian dia berusaha menjauhi perbuatan dosa dengan segala bentuk maksiat, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Dia berusaha semampunya untuk menjauhinya, maka. Jika semua ini dalam kapasitasnya tingkatan ini dia berusaha menjauhinya fa maka dia telah berusaha untuk mencapai mewujudkan tauhid merealisasikan tauhid dalam jiwanya merealisasikan tauhid dalam jiwanya oleh karenanya kaum muslimin dan muslimat barakallahu fikum semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya watahkiku tauhid juga kita lihat uh, bertingkat-tingkat. Di sini kata Syekh Profesor Abdul Razak Hafidzallah Taala beliau mengatakan ala rutbatain di atas dua tingkatan. Tahkikun wajib wa tahkikun mustahab. Ada yang kita harus mewujudkan karena inilah hukumnya wajib dan ada yang sangat dianjurkan. Bagaimana penjelasannya tahkikut tauhid ada yang sifatnya wajib dan ada sifatnya mustahabbun betul-betul dianjurkan wa kullu hadhihi wa kullu ahli rutbatain yadkhulunal jannata yaumal qiyamah biduni hisab wala adab dan dua golongan ini akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan adab maka tingkatan pertama tingkatan pertama yang seorang muslim ingin merealisasikan tauhid dalam dirinya maka dia harus mewujudkan tauhid yang dia adalah Uh, tingkatan wajib. Maka ini harus. Siapakah dia? Hiya rutbatul muktasidin Dia adalah orang-orang yang pertengahan. Wal muktasid Siapakah mereka? Huwa man al wajib. Dia adalah orang-orang yang berusaha melaksanakan kewajiban semampunya. Mana sifatnya wajib? Dia berusaha melaksanakannya. Sifatnya fardu'ain. Watarokal muharram. Dan dia meninggalkan keharaman. Yang sifatnya ijma'. Ya betul-betul ini tidak ada perbedaan pendapat ini keharuman dia berusaha meninggalkan keseluruhannya fa iza kana al-'abdu halahu maka jika seorang hamba ini keadaannya demikian muhafidhan 'alal wajibatil fara'id kemudian menjaga kewajiban-kewajiban yang fardu fardu ain bagi dirinya mujadiban lil muharramat wal kabair wal atham berusaha menjauhi seluruhnya keharuman-keharuman dari perbuatan-perbuatan dosa besar wal atham maupun perbuatan dosa termasuk dosa kecil fa innahu tauhid wajib maka dia telah berusaha mewujudkan tauhid adalah dengan perwujudan apa-apa yang menjadi kewajibannya wakanan minal muktasidin dan dia adalah dari orang pertengahan dari orang-orang yang pertengahan wa mimman yadkhulunal jannata biduni hisab wala adzab fa rutbah mereka akan masuk surga tanpa hisab tanpa perhitungan dan wala adab dan tanpa azab maka ini adalah satu keutamaan ini adalah satu tingkatan orang saja sudah masuk tingkatan ini maka sungguh sangat mulia arutbatu tingkatan yang kedua a'lamin min hadhihi rutbah maka dia lebih tinggi dari tingkatan sebelumnya apa kata para halilmu wahiyat tahqiqut tauhid tahqiqul mustahab maka dia gak menyempurnakan tauhid, mewujudkannya yaitu dengan menyempurnakan yang sifat-sifatnya yang dianjurkan. Apa saja itu? Bagaimana bentuknya? Wahia martabatu sabiqina bil Dia adalah orang-orang yang tingkatannya berlomba-lomba dalam kebaikan. Fatubah liman ja'alallahu mafatihal khair maghalikal syarr. Sungguh beruntung orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan di tangannya. Allah menjadikan dia sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Siapa mereka? Wahumul mereka? Siapa mereka? Siapa mereka? Siapa mereka? itu mereka? Yang berusaha menjaga Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Fardu-fardu yang diwajibkan kepada mereka? Siapa mereka? Siapa mereka? dan mereka jauhnya mereka dari perbuatan-perbuatan dosa besar dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan nafasu firraghaib wan nawafil al mereka betul-betul berlomba berlomba dalam apa berlomba dalam hal-hal yang dianjurkan yang diinginkan oleh syariat bukan hanya sekedar boleh diinginkan oleh syariat wan mereka mengerjakan amalan-amalan sunnah atau sebagai tambahan wal dan mereka mengerjakan amalan-amalan yang dianjurkan dalam agama kita yang mulia. Maka kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada dua tingkatan, engkau mau tingkatan yang mana? Maka berusaha untuk mencapai tingkatan yang paling tinggi, yaitu tingkatan ini yang mewujudkan tauhid ini, fahaula ilmu haqqikun li bi bi kismay, bi qosam bi main maka mereka para peneliti dalam masalah ini mereka mengembagi menjadi dua adalah sifatnya wajib orang-orang pertengahan dan kemudian sifat yang kedua wasabiqina bil khairat mereka berlomba-lomba dalam kebaikan kuluhum yad jannah mereka semua sebagai kabar gembira bagi mereka tidak sia-sia mereka betul-betul dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang mulia kulhum yadkhul jannata mereka semua akan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala yom al bidun hisab wala adab mereka akan masuk surga tanpa hisab tanpa perhitungan dan tanpa hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala perhatikanlah ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kalau Allah Taala ثم أورثنا Kitab, ثم Kemudian kami wariskan kitab itu kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimul nafsi ada orang yang zalim kepada dirinya sendiri dan ini dia tidak akan masuk surga tanpa isab wala adab. Dia harus melalui perhitungan dan ujian yang berat. Waminhum muqtasid dan mereka ada yang pertengahan nah, ini yang kita sebutkan tadi orang yang menyempurnakan tauhid wa bil khairat dan di antara mereka ada orang-orang yang berjuang berlomba-lomba dalam kebaikan bi idnillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ternyata semua berkat taufik Allah Subhanahu wa taala maka jangan pernah merasa bangga jangan pernah merasa uzub terhadap amalan kita apa-apa yang kita usahakan semuanya adalah wa ma illa billah. tidak ada daya dan upaya taufik kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala semuanya biiznillah kabir itulah keutamaan yang besar keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu bukan cuma sekedar keutamaan tapi keutamaan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala jannatu adnin surga-surga yang penuh kenikmatan mereka semua akan memasukinya apa itu yadkhuluna jannati adn salasa mereka akan masuk surga jannatu ad itu ada tiga kelompok zalimul nafsi muqtasid wa sabiqum bil khairat ada yang zalim kepada dirinya jatuh kepada dalam dosa tapi dia segera kembali kepada Allah tapi dia tidak mendapatkan keutamaan uh, masuk surga tanpa hisab wala azab yang dua tingkatan selanjutnya itu muqtasid orang yang pertengahan kemudian yang mereka berlomba-lomba dalam kebaikan mereka itulah yang berusaha merealisasikan tauhid dalam jiwa mereka. Oleh karenanya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada semuanya agar kita bisa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa bahwa dalam hati kita dengan penuh ketulusan, kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sejujurnya penyandaran. Kita telah berusaha semaksimal mungkin jujur bukan usaha yang asal-asalan. Innallaha umur. Allah menyukai perkara-perkara yang mulia yang tinggi. Wa Dan Allah membenci hal-hal yang remeh. Kita telah berusaha dengan semaksimal mungkin, tapi usaha ternyata kecil. Tapi ketika kita sudah melalui jalan itu dan kita betul-betul menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah mereka telah menempuh jalan yang lurus. Mereka telah berusaha menempuh jalan-jalan orang-orang soleh dari para nabi, para syuhada, para solihin, dan mereka segera akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak pada hari kiamat. Oleh karenanya, ketika kita jatuh kepada kedoliman dan kita dolim kepada diri kita sendiri, padahal Allah telah mengharamkan kedoliman bagi dirinya, dan Allah tidak pernah berbuat dolim kepada hamba tapi ketika hamba itu zalim kepada diri sendiri dan ternyata juga zalim kepada orang lain dan ini hati-hati wa amadhilunafsih -hati. adapun orang yang menzalimi dirinya bizunubillati dunasyirk yaitu dosa-dosa selain kesyirikan kita tadi sudah menyebutkan tiga penghalang untuk merealisasikan tauhid dalam diri yaitu perbuatan syirik perbuatan bidah hal-hal yang baru dalam agama dan dia menghilangkan ajaran agama satu persatu maupun perbuatan maksiat maka orang-orang yang zalim kepada dirinya yaitu zalim tidak jatuh kepada kesyirikan karena perbuatan syirik adalah dosa yang sangat besar menyekutukan Allah Subhanahu wa taala padahal walam miyakun lahu ahad tidak ada yang sepantaran semisal dengan Allah Subhanahu wa taala fa jannah orang yang tidak berbuat syirik walaupun jatuh kepada dosa mereka pernah berbuat zalim maka mereka tetap akan masuk surga. Lakin la yadkhuluha dukhulan awwalian. Mereka tidak akan masuk surga, tetapi mereka tidak akan masuk surga yaitu termasuk orang-orang yang pertama kali. Rugi dong, kita ingin dalam segala kebaikan orang yang pertama. Ingin mendapatkan kenikmatan, kita ingin orang pertama. Kenapa kita ingin jadi orang yang terakhir atau orang yang ke-10, orang yang datang belakangan? Tidak. Kita ingin jadi orang-orang yang pertama. Tapi ketika engkau Alhamdulillah ada orang yang Zalim oh. kepada dirinya dan juga Kepada orang lain, maka mereka Tidak akan masuk surga pertama kali Biduni hisab wala azab Maka mereka Juga akan mendapatkan hisab perhitungan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan siksaan sesuai dengan Kezaliman apa yang Mereka lakukan dahulu di dunia Sekarang ini kehidupan kita di dunia Maka Berbeda halnya dengan orang-orang al-muqtasid pertengahan. Orang-orang yang berlomba kebaikan. Bal yakunu lil adab wal adab wal Orang-orang yang pertama ini yang dolim pada dirinya. Mereka adalah mendapatkan adab dan mereka mendapatkan hisab. Dan mereka semua di bawah. Wa tahta lah. Mereka berada dalam uh, Kanda Allah Subhanahu wa taala insya addabahu, jika Allah menghendaki Allah akan menghukumnya Allah akan mensiksanya. Allah akan memberikan uh, hukuman sebagaimana apa yang mereka lakukan wa insya Allah jika Allah menghendaki Allah akan mengampuni mereka Allah akan mengampuni mereka Oleh karenanya jamaah kaum muslimin yang berbahagia barakallahu fikum semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua Ketika setiap Muslim di dalam dirinya merealisasikan tauhid, bahwa dalam hatinya dia berusaha betul-betul menyadarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dia berusaha melaksanakan seluruh ajaran agama yang sifatnya wajib. Dia berlomba-lomba dalam kebaikan, dia berusaha untuk melakukan amal soleh. Maka, tetaplah di atas jalan ini. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menuntunmu tetap di atas jalan ini, dan itulah bentuk realisasi tauhid. Karena tauhid senantiasa akan dijaga, setan, iblis, dan bala tentaranya akan terus menggoda, memalingkan manusia sedikit demi sedikit dengan membuat usang imannya, maka perbarui iman. Dia akan sedikit demi sedikit akan mengurangi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rasa ikhlas, katanya para ulama mengatakan, "Jika engkau telah merasa ikhlas, maka keikhlasanmu butuh kepada keikhlasan lagi." Maka teruslah menjadi orang-orang yang berusaha menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang menempuh sebab-sebab hidayah ini, kemudian mereka menjauhi bentuk keharuman. Apatah lagi, mereka berusaha menjauhi dan meninggalkan amalan-amalan yang dibenci oleh agama dalam kamus para fuqaha alul fikih mereka berusaha meninggalkan hal-hal yang dibenci yang hukumnya tidak menjadi uh, haram secara ijma' kesepakatan ulama atau bahkan ulama berbeda pendapat ini yang mengatakan makruh ini mengatakan haram maka dia akan meninggalkan perkara tersebut kemudian berlanjut lagi tinggi cita-citanya ingin mencari jalan Allah Subhanahu wa taala dia berusaha meninggalkan hal yang sia-sia hal yang sia-sia yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Apatah lagi tidak bermanfaat bukan untuk dunianya. Hanya hasratnya memuatkan hasratnya memuaskan, memuaskan jiwanya bahkan untuk dunianya, untuk orang-orang terdekatnya diri sendiri untuk keluarga tidak bermanfaat kepada dirinya, maka dia akan berusaha meninggalkan jalan-jalan ini. Nah, ketika mereka beratas jalan ini, maka isalullah al sabat, isalullah al sabat, permohonlah kepada Allah ketetapan, keteguhan, keteguhan hati untuk terus beragak berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk untuk terus berada di atas keimanan untuk terus berada di atas ketakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memberikan taufik. Allah lah yang menjaga para hamba-hambanya tersebut. Maka dia terus berdoa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal kulub sarif kulubana ala ta'atik. Wahai yang memalingkan hati-hati para hambanya, maka palingkanlah hati ini di atas ketaatan kepada. Dan dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Allahumma inni a'udhu bika an ushika bika wa an alam. Ya Allah, aku mohon kepadamu kalau berlindung kepadamu, berbuat syirik dan saya tahu itu perbuatan syirik tapi ternyata hati ini tangan ini, kaki ini karena godaan syepan dan pilihan juga sendiri kadang kalau ingin melakukan itu ya Allah lindungilah kami dari itu semua dan mohon ampun kepadamu jika kami tidak mengetahui karena keterbatasan ilmu kami karena sepelenya kami tidak mau menuntut ilmu maka para ahli ilmu, para ulama orang-orang yang berusaha mengingatkan kaum muslimin agar terus menempuh jalan ini yaitu merealisasikan tauhid dalam kehidupannya dalam jiwanya kalau bisa dia sampaikan kepada orang terdekatnya dari keluarganya perlahan-lahan maka itu adalah jalan keselamatan itu adalah jalan keselamatan sebaliknya ketika engkau mampu itu ta'thir tidak mampu mempengaruhi orang lain bahkan engkau akan terpengaruh kalau sampai pada titik kita khawatir diri kita akan jatuh kepada kesyirikan. Diri kita tidak mampu, maka uzlahlah, berlindung diri kepada Allah, menyendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan engkau dari fitnah yang besar tersebut. Perlahan-lahan di zaman ini, maka kita akan terus mengingatkan agar mari kita merealisasikan tauhid kepada diri kita masing-masing. Kemudian akhirnya membentuk keluarga, keluarga ke, kemudian komunitas Kemudian ketika suatu negeri sudah menempuh jalan ini maka tunggulah keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dari langit bahkan dia akan turun dari langit. Dia akan turun dari dari langit dan merekalah yang kata para ulama akan merasakan surga di dunia. Orang-orang beriman, orang-orang yang merealisasikan tauhid itu sebelum mereka akan merasakan surga di akhirat Maka mereka pertama kali akan merasakan surga di dunia. Apa surga di dunia? Mereka betul-betul merealisasikan tauhid dalam jiwa mereka dengan sepenuhnya. Dengan berusaha menyerahkan urusan kepada Allah. Mereka menempuh sebab walaupun itu adalah sebab yang terkecil. Mereka beramal dan mereka akan terus berada di atas keislaman berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala wala tamutunna illa wa antum muslimun dan jangan engkau meninggal Jangan engkau mati kecuali engkau dalam beragama. Islam berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ajma'in. Demikian uh, jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di Anda berada, kajian kita tentang merealisasikan tauhid dalam diri dan inilah bentuk simpelnya yang mudah yang kita bisa saksikan dalam kita. Jika engkau berdoa, berdoalah kepada Allah, meminta kepada Allah dan tempulah jalan-jalan syar'i semoga allah subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya allahu taala A'lam alamisal ada pertanyaan baik bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stad. assalamualaikum maaf izin bertanya Ustaz baik uh, ini di luar tema uh, bagaimana uh, hukumnya kita sebagai uh, warga atau, atau apa ya manusia yang jika membeli sesuatu itu dengan uh, membeli suatu barang yang KW, maksudnya. Yang bukan original, misalnya jam tangan atau baju, itu gimana satu Baik. Hukum membeli barang uh, palsu misalkan. Kalau misalkan ada peraturan dari pemerintah bahwa suatu barang ini, mereknya ini tidak boleh di tidak boleh di Diambil oleh orang lain misalkan. Kemudian kita ketemu dengan barang di pasar atau di toko. Ada barang yang semisal. Dan kita tahu ada larangannya maka tidak boleh membeli tadi. Tidak boleh membeli barang tadi. Beda halnya ada orang yang tidak tahu ini KW ini asli. Ada orang yang seperti itu tidak semua orang berpendidikan. Ya sekedar fungsi dia membeli jam tangan misalkan untuk melihat waktu. Dia melihat oh ini uh, bagus misalkan maka kalau seperti ini boleh baginya karena dia tidak tahu tapi kalau dia tahu ini barang imitasi ternyata ini mereknya ini tidak sesuai maka tidak boleh dia beli seperti itu karena mengandung dosa walaupun pendapat yang kuat dari para ulama jual belinya sah sah jual belinya karena dia membeli membeli manfaat jam itu berjalan jam itu berfungsi tapi dia berdosa karena dia membeli barang yang yang bukan asli tapi jual belinya sah dan seorang yang ingin merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita maka dia berusaha menjauhi dari jalan ini dia berusaha membeli barang yang misalkan kalau dia tidak mampu beli barang yang asli karena mahalnya karena brandnya misalkan belilah yang barang yang membawa manfaat sama walaupun beda mereknya misalkan. maka itu lebih selamat itu lebih selamat dan itu lebih jauh kepada dosa dan dia berusaha menjauhi jalan-jalan musibah ini wallahu ta'ala a'lam miswab atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz uh, izin bertanya. Bagaimana sikap kita jika melihat orang tua kita yang pada seperti kemarin tanggal 25 Desember mengucapkan selamat Natal kepada saudaranya sedangkan kita tahu itu di, di diperbolehkan di, diharamkan. Uh, kita sebagai anak jika ingin menasihati itu gimana caranya? Saat yang istilahnya tidak uh, menyakiti perasaan orang tua, menasehati orang tua yang ketika mereka adalah dari sisi umur sudah lebih, kemudian kita masih bergantung kepada mereka. Misalkan dari uang jajan, ternyata kita masih disangoni, masih diberikan uang. Maka yang pertama adalah orang tua adalah tetap orang tua kita, bakti kita tetap dituntut. Tapi amalan mereka yang bertentangan dengan syariat Islam, maka kita tidak diikuti. Bagaimana cara menasihatinya? Setiap orang berbeda-beda, dari sisi latar belakang, dari sisi keluarga, kadang-kadang orang itu lebih mengetahui cara menasihati orang tuanya sendiri. Dibanding meminta saran kepada ahli ilmu tertentu, misalkan, maka yang bisa kami sarankan, yang bisa kami nasihatkan, dengan lemah lembut dengan lemah lembut nasihati orang tua. Karena orang tua kadang-kadang terpengaruh dari sebagian orang yang mengaku berilmu dan mengatakan perbuatan ini boleh. Perbuatan ini tidak diharamkan. Perbuatan ini sekedar budaya. Sekedar basa basi dalam kehidupan. Itu menurut mereka. Tapi setelah kita kaji ulang pernyataan para ulama dari ahli ilmu semua sepakat bahwa ternyata perbuatan ini haram dan orang-orang yang terpalingkan dalam hari ini maka mereka telah salah jalan dan inilah dosa-dosa besar bahkan dapat mengeluarkan seorang dari dari imannya mengeluarkan seorang iman maka nasihat kami dengan lemul-lembut -lembut kepada orang tua kemudian perlahan maka ajarkan orang tua tentang akidah yang benar tentang surat al-ikhlas tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ciri-ciri Tuhan kita yang kita sembah adapun tuhan-tuhan selainnya dalam batil ini cirinya seperti ini. Ada ucapan-ucapan selamat masih dibolehkan dalam masalah dunia tapi dalam masalah akidah tidak dibolehkan. Maka uh, ajarkan mereka dalam sisi misalkan bersendah gurau atau uh, apa namanya perkataan yang santai dengan penuh kelembutan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala a'lam Baik, semoga bermanfaat kajian kita yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kurang ada dari kami pribadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk mimman yastami'ul qawla orang-orang yang mendengarkan perkataan fayat tabi'u ahsana kemudian mengikuti yang paling baik darinya. Barakallahu fikum ajma'in. Wassalamualaikum wassalamu wa wa wassalam, al warahmatullahi wabarakatuh.